Anak ini kaulah, anak ini kaulah, asma'u panikah ini kaulah. Ini kaulah bilbuka ikhla bertangis, bilbuka ikhla bertangis. Waraitu beningali kaulah, beningali kaulah, anak sedih merusa, beningali kaulah sedih merusa. Yu'azi hale alabat alabat pasir batum sebagian anas, pasir sebatum sebagian anas, alabat kaptor dan sebagian selain, dan sebagian selain. Faidan, maka inaikana anika ro'aitu nasa, maka inaikana penika ro'aitu nasa. Ajuzun, tining orang bini tua, ajuzun tining orang bini, tining orang bini tua, orang bini lemah apes. Kami rotul siapa tua. Orang bini siapa tua. Tabuki panikan nangis pasera ajujur, panikan nangis pasera ajujur. Wahidat berinalikan nangika ajujur, berinalikan nangika dinik ajujur, dinik ajujur, iya dinik ajujur, dinik ajujur. Kumpul bayi tiba di kampung Rikmate, kumpul bayi tiba di kampung Rikmate. Wahia dinik ajujur, wahia dinik ajujur. Kumpul bayi mate, takulu panika debu pasir ajujur, takulu panika debu pasir ajujur. Ibu kuwa ojang ajujur, la jisallahu. Muka-muka tak males Allahu pasir Allah. Muka-muka tak males Allahu pasir Allah. Tak males kortina beti teorik simak teje anak lagi keulah, teorik simak teje anak lagi keulah. Tak males khairun dan kebagusan, khairun dan kebagusan, khairun dan kebagusan. Tala seba ceba serko ilah, tala seba ceba serko ilah. Macam ala ibni atas anak kaulah, ala ibni atas anak kaulah, atas anak kaulah. Ayat dari situ ayat. Dia sebari kepada dalam ayatan. Dia sebari kepada dalam ayatan. Zikrul adabi tidik nyebut siksaan, tidik nyebut siksaan, tidik nyebut siksaan. Wahai tidik ibni, wahai tidik ibni. Koi mempani koreng si mancing, koi mempani koreng si mancing. Bisai maneng koi mempani koreng si cumbeneng, mancing kota kecumbeneng. Yusoli hari apa yang pasri ibni, hari apa yang pasri ibni.
ini basari ibni, maka sebangsa ini basari ibni. Giding hadir ayatan, hadir ayatan. Falumah maka aku. Maka hajib aku pada bangalika kaisa ayatan, pada bangalika kaisa ayatan. Indahu mumpuhan mumpu ibni, indahu mumpu ibni, indahu mumpu ibni. Fafarra maka nonru pasir ibni, maka nonru pasir ibni. Rumah mayitan hale orang semate, mayitan hale orang semate, hale orang semate. Koraja burung pasanya, koraja burung pasanya. Mansur, ini Mansur lagi, cerita lagi ya Mansur. Kolatibu Mansur, parlay itu mengeningale betul kaulah, mengeningale betul kaulah. Buda ibni. Mun ibni kakuingi ya Mansur berdiri ya, maksudnya ibni ya, beri ibni potrah lagi ya Mansur. Orang si mati gelagas saja Mansur. Maka diingali badan kalau udah ibni tilkal lekata idul kai semalam idul kai semalam dimana ini idul waktu mimpi idul waktu mimpi idul waktu tidur dimana ini idul waktu tidur mendengar orang berdiri waktu tidur berarti mimpi. Fakulturna kematur kaulah, fakulma kematur kaulah. Lahudah ibni. Matur maga panapa berat, maga panapa berat. Fala alnakum Allahu basir Allah. Maga panapa berat, fala alnakum Allahu basir Allah. Bikar dan sambian. Saya kemimpin ya Mansur oleh kuda campur mati. Sambian diberi bagi Allah. Sambian diapakan dengan Allah. Kola jawab saya ibni, kola jawab saya ibni. Pasnaban oleh kamu.
kafir. Kalabur pansenapan berdengar, pansenapan oleh kafir. Kalabur pansenapan berdengar, pansenapan oleh kafir. Wa kutiltu benibate kaulah, benibate kaulah. Ibate pisai filokbari, kalabur berdengar Allah. Kalabur berdengar Allah sebanyak iborana. Kalabur berdengar Allah sebanyak iborana. Berdengar Allah Ta'ala. Berdengar Allah Ta'ala maksudnya ayat Al-Quran. Ini kembali ke atas untuk menceritakan ini sebentar. Jadi ini hadis diceritakan dari Imam Mansur bin Ammar. Ceritanya gimana? Beliau berkata, saya pernah turun di suatu jalan kufra waktu saya melaksanakan ibadah haji. Kemudian saya lewat di satu malam yang penuh kegelapan untuk satu keperluan. Faidan ana marotu fi mansir bin manasir. Kemudian saya berjalan di malam yang penuh kegelapan itu untuk keperluan saya. Tahu-tahu saya lewat di suatu tempat. Di tempat itu saya mendengarkan di tengah malam ada orang yang membaca, ada orang yang berdoa. Awas dengarkan, jangan menyara sendiri. Jadi ada orang yang berdoa di malam hari. Yang saya dengarkan pada malam kegelapan itu, apa doanya? Ilahi bi'izzatika wa jalalika, wahai Tuhan kami, dengan berkah kemuliaan dan keagunganmu. Ini katanya orang yang berdoa di suatu malam, di suatu rumah. Doa itu didengar oleh Mansur, Kiai Mansur bin Ammar itu. Jadi doanya ini bunyinya begini. Wahai Tuhan kami, demi kemuliaan dan keagunganmu, saya tidak ingin melakukan maksiat. Saya dengan kemaksiatanku ini tidak mau berbeda, tidak mau menyimpang Anda, tidak mau melawan Anda, tidak. Umatku berlaga intel musibah jahilan. Dan saya di waktu melakukan kemaksiatan ini, saya pun juga bukan orang bodoh. Ini kebenaran Allah Ta'ala. Saya yang maksiat kepada Engkau ini ya Allah, bukan saya ini dengan tujuan untuk menyalahi Tuhan, tidak. Dan saya melakukan maksiat ini bukan karena bodoh, tidak. Walakin khati'atun aradatli wa ghorroni ma'aradatli. Akan tetapi kesalahan ini apa namanya yang menampakkan kepada saya. Kesalahan saya ini yang memang benar-benar nampak, kesalahan murni, kesalahan ini ya Allah. Walaupun disitu kalau Allah alaih, kemudian lain selain daripada itu, selain daripada kesalahan, saya ini tertipu apa namanya ketidakkelihatanmu itu. Manusia ini kan tidak melihat kepada Allah. Berarti Allah Ta'ala ini tidak kita bisa lihat, tertutup, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Nah, ketidakmelihatan kami, ketertutupan kami dengan kau ini ya Allah, itu yang menipu kami. Pun ada orang. Tidak ada orang memang iya, Allah Ta'ala itu ada, cuma tidak kelihatan gitu. Kau berani melakukan kemaksiatan, begitu maksudnya. Jadi ketertutupan engkau ini ya Allah, ketidakkelihatannya engkau ini yang menipu kami ya Allah, yang membujuk kami
yang menyuruh kami berbuat maksiat karena engkau tidak saya lihat ini ya Allah. Kulubur sampeyan saya maksiat Allah Ta'ala ini kepada Allah Ta'ala ini ketapak jauh dengan mata kepala dengan kita gitu loh. Mata kepala tak lihat Allah Ta'ala kerikua beritahku tak bakal melakukan di hadapan guru juga begitu, di hadapan orang lain juga begitu. Karena tidak kelihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, itulah yang menipu kami sehingga kami ini berani melakukan maksiat ya Allah. Wa aani wa aan wa aanani 'alaiha syaitawati. Kemudian dibantu oleh kecilakan saya. Memang ini apa namanya? Saya memang sudah lincah di setempel, sudah ada ketentuan saya ini cilaka. Kecilakan saya juga yang membantu kami. Fakta hartu filmasi ini sehingga kami ini apa namanya terjatuh ke lembah maksiat dijahli dengan kebodohan saya. Falan maka detik ini ya Allah, ini doanya 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 malam hari yang didengarkan oleh Kiai Mansur. Dengan itu ya Allah, pada saat sekarang ini saya berharap anugerahmu. Saya mengharapkan anugerahmu ya Allah, supaya engkau berkenan menerima alasan kami. Itu semuanya kan alasan. Mudah-mudahan alasan saya itu diterima. Karena ada alasan yang tidak diterima. Kenapa kamu terlambat kaji? Begini. Oh iya, saya terima alasan. Ada yang ditanyakan, kenapa kamu terlambatnya? Begini. Oh, tidak diterima alasan Anda. Kan begitu, ada alasan yang bisa diterima masuk akal, ada alasan yang tidak diterima, yang tidak diterima. Kalau anak pondok sekarang yang tidak diterima, mana sumpah-sumpahnya sekarang? Kok terlambat? Saya masih membantu ibu di rumah. Rumahnya kamu di mana anak seperti anda? Membantu ibu di mana kamu ini? Ya seperti anda baru saat ini. Karena masalah apa? Gitu loh. Kalau yang dekat di sini, saya masih baru datang dari rumah karena saya membantu kedua orang tua. Ya silakan. Ada alasan yang masuk akal, ada alasan yang tidak masuk. Alasan yang masuk akal berarti diterima alasannya. Kalau diterima alasannya berarti dimaafkan. Ya, saya maafkan. Kalau alasan yang tidak diterima oleh akal berarti alasannya tidak diterima, berarti tidak mendapatkan ampun. Bagaimana? Terlambat satu saat sebelumnya. Berjalan hari ini di Pondok Putri. Di Pondok Putri itu terlambat satu hari satu saat sebelumnya. Putranya Malaki terlambat ketika Juliawan ada sanksi, ada hukuman ketika berita. Karena lain laki berpilih kebantakan ada tetap ini berikan langsung targetnya ikan biasa lambat kaki pada mulai ambil tes melakai itu kan disitu berlaki ada situ ya Alhamdulillah berbini bahkan berbini ini kesekat dengan bawa cerewet menjadi kan lakan berbini ini ke bawah musik kiba musik ini cerewet sedikit aduh melakai ini kena ada sama sekali lagi ya ada sama sekali tiga kitab kata putih kalah ini kan kes langsung hari pertama ini kan oleh sejuta satu ratus laku ini kan menjadi lebih mahal lagi melakai saya pun mau mereka beli jerman ke agaman ini beli jerman ke agaman boleh berkirikan kaji kita marina terawih boleh tak siapa boleh nanti saya malam mah marina terawih kaji entah jam berapa nanti saya rundingkan dengan pihak lain
Nah, apa yang saya balik bahkan kebun kemar-kemar kebun kemar keluar ini kan
mendengar banyak, saya melihat banyak manusia yang berdatangan berbela sungkawa antara satu sama lain, bertakziah. Tahu-tahu ada seorang perempuan yang usianya itu barangkali nenek tua. Bagaimana perempuan yang tua itu menangis? Menangisnya perempuan tua, apa namanya, yang tersedu-sedu itu bagaimana? Tahu-tahu dia adalah ibunya mayat. Ampun orang sebab teh beri punya orang semua. Ibunya itu berkata, apa namanya, perkataannya bagaimana? Berupa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan kau tidak akan memberikan kebaikan kepada orang laki-laki yang membunuh anak saya. Berarti orang yang meninggal itu ada yang membunuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak akan memberikan balasan kebaikan kepada pembunuh anak saya ini. Membunuhnya gimana? Karena laki-laki itu telah membaca sebuah ayat. Ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu yang dibaca. Itu yang membunuh anaknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak akan memberikan balasan kebaikan kepada orang yang membunuh anak saya dengan sebuah ayat. Karena pria itu telah membaca sebuah ayat. Dengan dimana ayat itu fihadikul azabi, menyebutkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan anak saya itu sedang sembahyang. Setelah anak saya itu mendengar ada suatu ayat yang menyebutkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terasa besar bagi anak saya itu. Barang yang paling menakutkan adalah ayat itu bagi anak saya. Akhirnya fahurru mayita, tertumbuh anak saya itu mati. Tertumbuh anak saya itu mati karena mendengar ayat itu. Mungkin bukan siapa ya? Ini ngerti ayat ya ayat lagi nama Allah Muzaku. Ini orang bunuh mendengarkan ayat yang menyebutkan di dalamnya itu siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tertunduk langsung mati karena takutnya terhadap siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meninggal dunia seketika itu. Jadi katanya dia masuk, gimana lanjutnya? Namun saya malam hari bermimpi saya ketemu dengannya, dengan yang sudah meninggal dunia itu. Mimpi saya itu bertanya kepadanya, maafallahu bikum, apa yang telah dilakukan oleh Allah terhadap kamu? Dikatakan oleh yang sudah meninggal itu, fa'alabi ma'fa'alabi bu'adai badri, saya telah diperlakukan oleh Allah seperti hanya Allah memperlakukan orang-orang yang mati syahid dalam perang Badar. Pertanyaannya Kiai Mansur, apa yang telah Allah Ta'ala perlakukan kepada kamu? Kamu sekarang kan sudah mati, sudah ketemu langsung dengan Allah. Engkau diperlakukan kayak apa oleh Allah? Iya, fa'alallahu bi kama fa'ala bi syuhada ibadi. Allah Ta'ala memperlakukan saya ini seperti Allah Ta'ala memperlakukan syuhada-syuhada pada orang-orang mati syahid di dalam peperangan Badar. Jawabnya, berarti ini mati syahid. Cuma bedanya apa sekarang ini yang menggunakan kultur? Katanya Ki Hasan bertanya, lu mati apa namanya perang Badar ini kan di zamannya Rasulullah. Di zamannya Rasulullah kamu telah tidak perang Badar kamu ini. Maka iba, gimana kamu ini kok bilang apa namanya Allah Ta'ala memperlakukan kamu seperti halnya orang-orang yang mati syahid dalam perang Badar? Bagaimana kok bisa begitu? Iya, li'annahum kutilu bisuyufil kufari, karena korban-korban orang yang mati syahid dalam perang Badar itu dibunuh dengan pedang-pedangnya orang kafir. Sedangkan saya ini dibunuh dengan pedangnya Allah.
Pedangnya Allah Ta'ala apa? Ayat yang menunjukkan siksa Allah Subhanahu ya Allah. Tahu itu kemungkinan kulupan sapian batik di Allah Ta'ala Ibrahim selamat karena mikirnya ayat Allah Ta'ala yang mengandung ancaman dari Allah pas mati. Tahu itu kemungkinan kita mati dari Al-Hardun ya. Alhamdulillah hadis nomor 11 An-Jabar bin Muhammad dari sahabat Ja'far bin Muhammad An-Abi dari Bapak Ja'far An-Jati dari Bapak Ja'far Kola Abu Basri Jati Ja'far asal dari Bapak asal dari Mbak Ibu Kota Ibu Mbak Akhbaruni Ali Sayyidina Ali Ngabaraki Nifadir Kaulani Jambana Sahabat Ja'far Ibu Kota Ibu Sayyidina Ali Kola Ada Abu Basirah jatuh sebab di dunia langsung dari bani aku ala Basirah jatuh jadi ada Aliun Basir Sayyidina Ali ila beriti ngedelma Aliun derroman Aliun min intim Nabi dari setiap kajik Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ceritanya Sayyidina Ali datang ke rumahnya sendiri, otomatis rumah yang ada Siti Fatimah. Datang dari mana? Datang dari samping, dari hadapan baginda Rasul. Hatta berkala sampai masuk Basirah Ali, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali setelah datang ke rumahnya, masuklah Sayyidina Ali itu menemui Siti Fatimah binti Rasulullah, putra bini Rasulullah, nyata ada putra bini Rasulullah. Fatimah, tak suruh panikah meminta Basirah Fatimah.
apa meminta itu? Meminta apa tiba? Meminta tingkat jualan yang kita jualan di campil kaki kuki jualan merajut merajut di merajut jualan terbagi waktu pasir batima wakola maka cebu pasir asal ban maka cebu pasir asal ban lahade batima lahade batima ya kalimatan bisahi cuma kalimat dengan itu kurjana orang bini sedikit lagi kurjana orang bini maksud orang bini si kurjana si terhormat arindaki panapa panika ikan di sambian panika panapa panika berdekat di sambian panapa panika berdekat di sambian ki bini syaitu hidup situ tutai bina sabar ikhlas sambian sabar ikhlas sambian sabar ikhlas sambian bukan lagi keluarga sambian dan lagi sambian dan lagi sambian si tiba-tiba kamu ini sedang menyulam sedang merenung sedang ajai lembagi ajai sambian sambian ini ke ajai ada pesan pula yang pergi makin atau diurun saya balik saya ke bayang jenis lagi aku di obok sampai ya saya kakui jenis lagi nah saya lagi nah saya tidak hati kolat aja bapak saya Fatima kolat aja bapak saya Fatima wallahi demi Allah asofah dari Allah kolat yang di sampai ya wallahi demi Allah baikti tada panikai ganti kaulah tada panikai ganti kaulah saya pun tidik tung situ saya pun tidik tung situ saya pun tidik tung situ pun terputar kalau nanti bapak napa Allah, saya tidak mempunyai sesuatu.
terkecuali 6 dirham, ada uang 6 dirham bang. Uang 6 dirham ini sahabat Salman datang kemari bang. Kalau ketika apa? Wasal tu ajai badan kaulah, ajai badan kaulah, nyolah badan kaulah, nyolah badan kaulah, pihak laban cinta tu darahim, pihak laban situ cinta tu darahim, sufan de wall, de bulu, sufan de bulu, sufan de bulu. Inilah bah, saya punya uang nanti rehat untuk menjahit kain bulu ini, kain wol ini kepunyaannya sahabat Salman. Wa uridu badan bagi badan kaulah yang sini bagi badan. Badan bagi badan kaulah an ashtariya dan oleh mengobati kaulah dan oleh mengobati kaulah. Biha kelabar cinta tu darahim, biha kelabar cinta tu darahim. Ngobangi to'aman dan tegadan dan tegadan. Lil hasani kakui hasan, kakui sayyidina hasan wal husaini bin sayyidina husain. Radiyallahu anhumah, matermu kegeridat nabas ya Allah anhumah dan hasan husain. Jadi yang sini tiba-tiba ingin sampaikan sebagai begini. Wallahi demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu apapun bang. Terkecuali ada uang 6 dirham bang. 6 dirham ini sahabat Salman Al-Farisi menjahitkan bajunya kepada saya bang. 6 dirham ini saya maksudkan untuk membeli makanan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kedua putra Sayyidina Fatimah bersedina sekali sekaligus cucu bagi karo suruh tadi dirham ni kebangtan di bawah dan bawah ni kakek ngalah obat ni jadi yang dulu pertanyaan masalah pola anti apa deh pake kiri sampian deh sakti bareng pola sampian apa deh kita dulu bener kaul lagi namun gitu tetap deh kakek lagi deh sebagai ini kan bisa tidak asal kosong. Berarti itu nama ke lebih parlo anak berarti ini ke rekuati berarti bisa ini lebih berarti ini apa laki berbini ini kan dulu nyaman lebih parlo laki anak maka ada Allah cek perlu sedaki Siti Fatimah nanti beberapa ngalah apa anak cek ini bisa pilihan. Jadi sampian nanti ibu LK ini terhormat sampian. Sampian dorong lapannya Siti Bati, Siti Bati, Masya Allah. Oke, okay, ini sampian. Ini kekatku Siti Nasan Hosin Bang. Fakola bakat jepula hadir Fatima. Ali Basri Siti Ali, Basri Siti Ali. Karamallahu wajah. Ya karimah hati sahi orang bini sebolnya, dia orang bini sebolnya. Hati nama ke, dia orang bini sebolnya. Hati ha, berbahasa hati ha. Dari mana? Hati ha, hati berdenah sampian. Maka atau sampian berdenah sampian. Hadar sita tudur rohimah. Dan cinta terlahir, pernah ya hampir dia dibuat di Sayyidina Ali, di Sayyidina Ali pentas hampir sama gadito. Harap makanya bapak serbatima, dan cinta terlahir, nyabu kami ibat kebatan ke Ali, ibat kebatan ke Ali, ibat kebatan ke berdenang lembar lembar tidak jadi ekiba nikabat kepalanya lagi sebenarnya dalam diri berperian isabel tidak tahan dengan saya tidak bersampingan berkiri ya Allah tanti bapa napa coba andi makin berdiri kekoleh dengan Allah bapa andi gak aja kalau tidak sahabat sahabat sahabat
keparluan menikmati di kepala pemenang bar keparluan aku yang ngomongi dari rata saya tidak asal bahwa saya sebagai putra menurut saya sambil otak aku ibang tak langkah kan hari ini perlu urusan perlu asal prosesnya lah ya jadi tapi juga kita akan ini satu gue ini bang hari ini hari bang jadi Allah sini mati-mati pun memberikan takdir dalam itu kepada suaminya. Ya Allah, marilah wahai Fatimah, Fatimah 2021 jadilah Fatimah percontohan mengikuti Fatimah Az-Zahra putri baginda Rasul. Mudah-mudahan amin Allahumma keluar dari rumahnya untuk membeli
membeli makanan Sayyidina Hasan, Sayyidina setelah di luar ketemu dengan seorang pria yang berdiri. Pria yang berdiri itu mengatakan, "Mayyukrullah al-waliyal wafi." Ayo, siapa yang berani memberikan hutangan kepada Allah? Siapa yang berani memberikan hutangan kepada Allah? Allah ini adalah kekasih. Allah ini adalah yang bisa memenuhi keinginan permintaan kita. Kalau memberikan hutangan kepada Allah, ya otomatis di suatu saat nanti Allah Ta'ala akan mengembalikan pinjaman itu. Hutangan itu akan dikembalikan oleh Allah. Ini dihutangkan kepada Allah, disumbangkan kepada Allah. Biasa Allah Ta'ala akan sumbangkan. Allah Ta'ala adalah al-wali, kekasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah al-wali yang selalu memenuhi keinginan kita. Fadana Sayyidina Ali berkat laki-laki itu, fadawalahu sita tatarayimah, diberikan 6 dirham. Tidak satu dirham pun ia simpan, semuanya. Padahal keperluan keperluannya itu adalah untuk Sayyidina Hasan Husain. Dan uangnya itu bukan miliknya sendiri. Ya Allah, mohon maaf. Fatima maaf. Itu duit saya, Pak. Kok kamu berikan sama orang, Pak? Saya yang sakit, saya yang bekerja dan sebagainya. Tahu-tahunya kamu ini diberikan kepada orang. Siapa dia, Pak? Ya Allah, Sayyidina Ali ini jujur, lurus Sayyidina Ali ini. Barang siapa yang berani untuk memberikan hutangan pinjaman kepada Allah yang maha pengasih, Allah Ta'ala yang maha memenuhi keinginan semua hambanya. Dan Sayyidina Ali itu, nanti kami itu diberikan semuanya. Ya Allah, jelabat. Wadakala bermasuk Basir Sayyidina Ali ila maksi Fatimata dan Roman Siti Fatimah. Boleh Sayyidina Ali, boleh ketelum Siti Fatimah. Sofra liyata ini hale kosok dua tangannya, hale kosok tangan dua, hale kosok tangan dua. Boleh alim bayi, ini alim bayi. Nabi nam, nabi nabi. Balamana berat, maka semangsa ningalai ilaihi da Ali, maka semangsa ningalai ilaihi da Ali. Fatimah tu Basir Siti Fatimah, farwaat bagi ningalai Basir Fatimah, huda Ali, farwaat yadaihi, haliko sultan akdur, haliko sultan akdur. Setelah pulang, dilihat oleh Siti Fatimah, tangan mulanya Sayyidina Ali kosong, berarti tidak bawa oleh-oleh, apa-apa makanan. Bekat mengemolar Basir Siti Fatimah, bekat mengemolar Basir Siti Fatimah. Nangis bukan untuk dirinya, tetapi nangis itu sayang kepada Hasan Husain. Sudah nangis. Apalah maka cukup bersalilah ada Fatimah, ya karimah terpisahi he orang bini semurja, he orang bini semurja, mati ni penabah, ya maki panikahan yang isaki penabah maki dan sampian, ya maki panikahan yang isaki penabah maka dan sampian. Dari kenapa kau menangis? Makolat makaja bubasir Fatimah, makaja bubasir Fatimah. Ya penabi Rasulullah, Duh putra paman Rasulullah. Siti Fatimah putri Rasulullah. Sayyidina Ali putra pamannya, berarti abolong sebohu, abolong sebohu buat. Nah, pesampian abolong sebohu buat. Abang sebab kuat, wahai putra.
paman Rasulullah, mani aroga balil yataini mani ini kenapa liban gegak digaulah ini kenapa mani ini kenapa liban gegak digaulah arodi ngali gaulah arodi ngali gaulah kada sabian kada sabian mari waliyata ini hale kosobur tanengah hale kosobur tanengah. Bagaimana saya pun akan menangis bang, saya melihat kamu itu kedua tangannya gosok, tidak bawa apa-apa, tidak bawa oleh-oleh termasuk makanan. Itu saya yang menangis. Kola ada busi tidak ahli laha Sayyidina Ali ya karimah tertisahi ya orang bini sebul jahi orang bini sebul jahi iyalah sambil mereka tanya berkadang 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 eki faham kau lengerti akrutu mutanaki betul kau lah mutanaki betul kau lah hadap sita kudaro iman. Ya tanaki Allah Ta'ala ya Allah Ta'ala Eki lekem diri sempeni kebitun beliau tanaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eba berubah beliau tanaki Allah Ta'ala. Kolat ada Bu Fatimah, kolat ada Bu Fatimah. Lapar mufiktah yakte ongkoku ibarik pertolongan panjenengan, yakte ongkoku ibarik pertolongan panjenengan, pertolongan ku taufik te panjenengan cek oleh taufik dari Allah bang. Ya Allah nanti wesnya oleh dari bini nanteng diri terbagi bini ya ibu itu orang ibu ibu itu orang ibu ibu dengan alasan kenapa nyamanan ibu cek Allah bang. Ya cewek ini Allah, ya tak lagi Allah Ta'ala. Mereka tak lagi Allah Ta'ala. Duh, duduk Allah Ta'ala. Isyaur Allah. Ini kabar orang si bulban sampian. Leajar lampu, leajar lembu, leajar bulan seorang lain. Iya leh, bisa kau gelunya. Mereka tak lagi Allah. Jangan sepini ibu. Tentang aja sepini. Taufik dari Allah Ta'ala. Yang oleh betulungu wajib dengan ibadahnya oleh betulungu letakkan kiri anda tak mikir anda tak mikir bi tak mikir anda tak mikir cek kikir bi bi kikir bi bi berpikir aku tak mengerti pun sehari setak tetap lagi mereka kikir tahu dengan salah kok kafir murni gurunya ber kita tahu terangkat dia dia ikut lepas cepatlah ikut pun dari sini berarti mata ya Allah telah terbukti teh baca dengan oleh taufik Allah baca dengan cewa oleh betul murni Allah ikut buat ya Allah ini keluarga ini keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah keluarga yang sejahtera lahir lahir ada tekanan, ada pertekanan ya Allah, hidupnya luar biasa tore, ini sampai kini lagi berikan sebagai laki-laki, berdebi apa ketahuan nih, bagus siapa tahu ada yang di depan ini ngumpul dengan yang di belakang mudah-mudahan amin Allahumma tidak ada yang tahu yang di depan ini bisa berkumpul dengan yang belakang tidak ada yang karena yang di depan ini sudah ada yang sudah siap sudah bagaimana sekarang ini sudah lolos kuliahnya sudah ada kapan-kapan seumpamanya melihat ke belakang ini ada yang cocok ya belum ya, belum ya, belum ya tidak ada yang tahu.
karena sudah sama-sama belajar, yang di depan berarti siap untuk menjadi Sayyidina Ali. Yang di belakang berarti siap untuk menjadi Sayyidina Ali. Ya Allah, pindahnya luar biasa. Masa Nabi yang aku senangkan, pengantin panik, waduh, digalak. Satunya bagaikan Sayyidina Ali, suaminya, istrinya bagaikan Siti Fatimah. Ya Allah, mas bagaimana cerita lanjutannya ini? Sampai ucapan Siti Fatimah setelah ditanyakan kenapa, kemana, kok kosong tangannya tidak dapat apa-apa. Jawaban suaminya, saya utangkan kepada Allah. Aduh, kamu ingin benar-benar mendapatkan pertolongan Allah. Wah, kalau juga keluar Ali, pasir Sayyidina Ali. Keluar Sayyidina Ali, lebih mahal. Bagi pasir Ali, akar pasir Sayyidina Ali. An-Nabi ada kenyik Nabi alaihi salatu wassalam. Keluar Sayyidina Ali untuk datang ke baginda Nabi sebagai mertua, sebagai sepupu lebih tua. Faidan maka nalikana kharaja, maka inalikana kharaja, maka inalikana kharaja bi arabi. Ketemu kelabat situ orang pedalaman. Ketemu kelabat situ orang pedalaman. Mau pada kesehatan Arabin, pada kesehatan Arabin. Nah kau tidik situ kota, nah kau tidik situ kota. Ya ku butuh nonton bahasa Arabin, nonton bahasa Arabin. Hadir nakutin. Fadalah maka sembah pasirlah, maka sembah minum dari Arabiyin, maka sembah dari Arabiyin. Pasir Ali, Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sembah mendekati orang yang bawa seekor unta. Ayah Hasan. Siapa Ayah Hasan? Ayah Hasan di Sayyidina Sayyidina Ali, ayahnya Sayyidina Hasan. Wahai Ayah Hasan, ishtar perli sampianmu bergerak sampian hari nakota dehani kota. Minni dari kaulah Tuan Hasan, kutaku ini kamu beli, ayo belilah kuta saya ini. Kola cebu ali mamai syaiun, mamai tadepani kekati kaulah syaiun tinduk situ, syaiun tinduk situ. Saya tidak punya apa-apa, mamai syaiun, saya tidak punya apa-apa. Kola terbuka sarabin, anak ini kaulah, abi umpanika jual kaulah kada sampian, panika jual kaulah kada sampian, minta kiri kelabat majar ibumi, minta kiri kelabat bayar belakang, minta kiri kelabat bayar belakang. Soalnya gampang lah, uang itu belakangan. Yang penting sekarang ini akadnya jadi, selawat gampang. Kola jabu Sayyidina Ali, Fabika maka kalah bersenapa, beratul. Kola jabu Basir Arabiin, demi hati dirhami, dengan 100 dirham, kalah berseratus dirham, 100 dirhamnya. Kola
syekhu basir ali kola syekhu basir ali kodis naraitu ogoku ngubagi kaula ogoku ngubagi kaula. Ya saya beli 100 dirham uangnya belaka, uangnya belaka. Maka ngaduk pasir Sayyidina Ali,
maka akan cepat saya Sayyidina Ali ila manzili Fatimah dekat Masjid Fatimah dekat Masjid Fatimah dekat Masjid Fatimah radhiyallahu ta'ala anha falamma nazara maka semangsa ningali Masjid Fatimah maka semangsa ningali Masjid Fatimah Hada Ali tak bersabar mengemi sebab Siti Fatimah mengemi sebab Siti Fatimah datang Sayyidina Ali ngibah-ngibah telah ratus dirham pas Siti Fatimah ini kemisem dipakingan raja ngibah-ngibah ke hitam ringbing ini kemarlaki ngibah-ngibah misem semayu-semayu lagi menemisnya senyum lagi sehingga lakan orang dia orang Siti Fatimah selagi Siti Ali datang Siti Fatimah misem Sumpah maka kare-kare aja buat serba maka kare-kare aja buat serba tiba Mahataya Abul Hasan maafan nikah penampak harga diri adik kebara maafan nikah penampak harga diri adik kebara ya Abul Hasan ihi bahasa bahasa barang ini apa bahasa Qolajal Qur'ani Tasirah Ali Ya Minta Rasulillah Ibut Rami Rasulullah Ibut Rami Rasulullah Ishtara itu Malika Allah Nakota Besitul Konta Mudakhirin Kelab Bermajar Bumi Kelab Berbayar Belakang Kelab Berbayar Belakang Belainya kau lagu yang dirham dengan satu dirham. Waktu itu berjual kau lah berjual kau lah dana kotini dana kotini. Dijual minta lagi yang dirham kelapa terlantas dirham kelapa terlantas dirham. Nakkan halikis kontan halikis kontan. Kulkola ngecebu, sini batiban lakabu fikta, tumpah ngerojek,
maka kari-kari keluar pasir aliyun Sayyidina Ali karramallahu wajhah min ihtijar dari setting Siti Fatimah dari setting Siti Fatimah yuri mahalakar pasera Sayyidina Ali anak yada kanjik Nabi alaih salatu wassalam haram pada khalat maka sebangsa masuk Sayyidina Ali mimba bil masjid dari labah masjid dari labah masjid nazar mengeningan ilaihi di Ali an-Nabi wasir kanjik Nabi alaih salatu wassalam setelah Sayyidina Ali masuk pintu masjid dilihat diketahui dilihat oleh baginda Nabi watabassama bani sembasir Nabi watabassama bani sembasir Nabi kok senyum Nabi falamma ada dan sebangsa Rabu Basir Ali dan sebangsa Rabu Basir Ali assalam berpuluk salam Basir Ali berpuluk salam Basir Ali ala Nabi atas kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu faqala maka jambu Basir kanjeng Nabi faqala maka jambu Basir kanjeng Nabi ya Abul Hasanihi Pak Hasan ya Abul Hasanihi Pak Hasan atuh biruni atuh biruga mana pengabaran kini sampian ni dengkaul atuh biruga otak pengabaran kini pun dengkaul kare sampian Ali Pak Hasan apakah kamu mau cerita sama saya apa saya yang mau cerita sama kamu kola kola jambu Sayyidina Ali kola jambu Sayyidina Ali bentuk biru beri kabar lagi ajunan beri kabar lagi ajunan nida kaula anta tegesa ajunan ya Rasulullah ibu Rasulullah ya Rasulullah ibu Rasulullah awas pelajaran ini boleh lagi pelajaran ini boleh kabar makin tamoy tamoy ini tentang keoling si tamoy kalau ada seorang tamu kalau anda akan menjadi tamu yang akan didatangi tuan rumahnya ini adalah lebih mulia daripada kamu sekarang anda sebagai tamu ini datang ke rumah tuan rumah berarti lebih mulia dan sebagainya yang lebih mulia adalah baginda Rasul ini pelajaran bagi kita ditanyakan oleh Rasul Pak Hasan apakah kamu akan bercerita kepada saya apakah saya akan bercerita kepada kamu awas ibu kunci apa saya dina Ali kamu saja Rasul yang bercerita kepada saya karena Rasul adalah orang muda Sayyidina Ali adalah orang muda bawahnya Sayyidina adalah bawahnya Rasulullah betul-betul guru-guru ini ngantungin guru ngantungin siapa saja yang lebih terhormat saya cerita nama guru saya cerita nama sambian saya cerita cak Sayyidina Ali baik cerita saya harus ngiri aku ingin diperlukan silakan kau saja bercerita kepada saya itu sambian karena sampai ini ketahuan bagi terjem sampai aku tak kebagi berbulu mana baru setahun tak terbagi berbulu nama sampean atau ngingin guna nama guna atau ngingin sampean kita berbentuk atau ngingin lagi untuk berbentuk nikah nih kalau untuk patah deh untuk begini aku ngece saya sampai nyamurnya atau ngingin ada guru atau ngingin ada yang terhormat dunia sini gila ini pelajaran pelajaran dari Sayyidina Ali dan Rasulullah Sayyidina Ali setelah masuk kepada Rasulullah Rasulullah nanya ayo kamu yang akan cerita sama saya apakah saya yang cerita sama kamu oh ya Rasul kamu saja yang bercerita kepada saya Alhamdulillah saya karena ceritanya abunya aja mensorok cerita sedikit lho bukan sorok maka perbedaan pancing dengan saus amin sih karena kalau ceritanya guru ceritanya atasan kita ini nyaman kita mendengarkan gitu loh nyaman bagian ketika apa nih ya bako
Allah Ta'ala
300 dirham berarti 1 berbanding 50 sehingga 50 dirham 50 dirham kali 6 siapa kena? Telur atas cuma betul sampai lagi ya betul sampai ya seket makin kali berdem telur atas seket bukali bulatus mohon makin bulatus telur kali nama atas seringgil berarti makin meningkat sedirham niki bolus satu perbanyakan seket dirham sedirham mungkin menentirham turgiman leh Sayyidina Ali seberangkat ke pasar melihat namanya melihat dalam Sayyidina Hasan Ghassan segala minta obok isi tiba-tiba udah aku disahabat aku dihidupin kalau berkala saat ini kita ketahui ini kita ketahui koleksi minta gila kesedaki mereka promis pertama alasan kita ketahui ini sudah disebutkan di sini siapa sebenarnya itu mestinya itu adalah bukan orang sembarangan tentunya memang petugas dari Allah Subhanahu Wataala. Minta sehingga pun berbalik minta kesabian. Bisa? Oh, ini baru sehat untuk pengemis itu. Bisa. Sehingga tak buat apa kemarin, tak buat apa kemarin. Apa bagi kesabian, pembagian kesabian. Jangan guru sedogiri kata guru, kata sebagian guru sedogiri. Kalau kamu pelit terhadap harta, ada orang minta 100 ribu, kamu jangan pelit terhadap harta 100 ribu. Kalau kamu merasa sayang 100 ribu, berikan 300. Dan bisa berikan 300, berikan 400, berikan 500, paksa supaya anda ini terbiasa dengan mengeluarkan pemberian sedekahnya. Begitu. Siapa tahu seperti ini. Sayyidina Ali dengan lagi nunggu besir ini kebun raja ini apa nih ya kita ini berapa dan berjuang sedekah sampai berbatur penampak pautan Allah dan Allah bisa biar Pak Dian pautan Allah dan Allah oh gini gak badan yang tidak dengan Alhamdulillah berarti Sayyidina Ali mau tanggal kamu berapa nampir singkatnya katanya tadi itu dibalas oleh Allah 300. Kalau 300 berarti begini, berarti 50 berarti satu dirhamnya ini Allah Taala mengganti 50 dirham. Andai kan begini, wah kaya semuanya. Iya kalau yang ini pernah apa namanya saya mungkin sudah cerita sama anda, tetapi kebaikan ini tidak ada bosannya untuk mengingatkan kita. Ada seorang tamu datang kepada Kiai Pak Kiai, saya minta sarungnya Pak Kiai, entah redaksinya bagaimana, minta sarungnya, sarung BHS yang baru itu. Dengan senang hati begitu ya diberikan sarung BHS. Menurut ya, minta itu saja. Menurut mereka itu misalnya lo artinya bumi kok dicocok begini bukti pakter gak boleh akan jadi pakter ini semua ini yang aneh coba bagi menurut mereka sampai maka ada bagi coba padahal Allah Ta'ala sudah jelas lantanun firlo hatta tumfiku mimba tuhaiku kalian semua tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kamu semuanya ini memberikan apa yang kamu cintai yang kamu senangi saya kalian pun sambian sebegini berlipat juga macam sambian alasannya daripada tak sedekah jadi bukan saya tidak ini dan semuanya Ini lah sahaja kita jauhi makin berdegar. Ini sahaja sahaja dulu ya. Ini begitu. Lagi sehingga sampaian makin tiga. Alat itu belum sampaian tiga menjadi terbawa.
Siapa tahu nanti saya boleh sampaikan ini kepada Allah Ta'ala melalui malaikat yang berpenampilan manusia. Jadi enggak. Bagaimana ceritanya kehamilan kutanya? Jadi kehamilan kutanya beri kita gini. Makin bertakboi, bersaro kegiai, diberikan BHS, rekun larang peringat, atau sanke peringat. Lagu berdamai, beri minta saran beri ya, itu saran, BHS, sebelum bikin. Beri datang minta saran, kembali ini sih, situ. Lagu berdamai, itu saran, sehingga bersebut, sebut. Cang Al-Quran, Banja'a bilhasanati siapa yang datang membawa satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan asetaka makin situ laku ibadah 10 mumpun-mumpun sampai ada kere aku cek tahu kena tabri situ tunggu kena aku di 100 ketika memberi 100 balasannya berapa? 1000 kalau perlu bukan 100 sebetulnya saya ini kalau tahu besok akan datang dan berkira apa jadi keotakan tuh sampai di otak-otak ya sedikit-sedikit laku baru sedang laku baru sedang berkira bangsa dia kekholir yang kedatangan tamu kedua mereka membawa sarung sebanyak 10 lembar sama-sama BHS balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menangis beliau ya Allah kami tidak minta ganti sekarang ya Allah besok yang kami harapkan ya Allah di hadapanmu bukan sekarang ya Allah berkorban sampingan apa-apa ya api berkuruh besok lama besok ini terlambat ini ya Allah terokis betul gak boleh berkorban sampingan terokis dari gapun ada yang mengatakan Jibril Israfil, ada yang mengatakan Jibril Mikail. Jibril. Siapa? Tak masuk dalam buku catatan mereka.
Al-Hadithul Akhir Wallahu A'lam Bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka Salatullah, salamu alaikum.